Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-alifil ma'luf ujburna hajatina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'un biha alayna al-arzaq wa tuhassimun biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya rasulallah. Khudh bi aydina qallat hilatuna adrikna. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil asad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balli ruha sayyidina minna tahiyyata wa salama. Amma ba'du. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا khususipun ngaji Al-Qur'anul Karim. Kula sholawali Al-Qur'an iki menyafaati arti kita amsal syafaati Al-Qur'an niku mboten ngatos disiksa. Isin dene yang muni ngopo-ngopo yo rino. Iki bodo sik iki. Kasih neh. Wong nek iki yo wong nek. Gari-gari syafaat harus diizinkan Allah. Wala tanfa'u syafa'atu innahu illa liman adinalah. Wala tanfa'u lan ora manfaati apa syafaat innahu illa Allah illa liman kejaba kabeh wong adina. Kang ngidini sapa? Sopo Allah marimu. Jadi sing iso nyapati iki sing diridhi dening Gusti. Nek ora diizini ora apa-apa.
Sampian muludan orang kasih nabi orang di sini nyapa di sampian orang bakal sama musuh. Ngeri lah ni, ngeri lah. Muludan ni kalau merokok, ya nggak ada syafaat. Kenal? Nek bisa Allah ngerah. Nek bisa berasa ni, apa malang kalau merokok kalau jengki mayo. Nyacap kok cing. Muludan kalau jengki. Nek Gusti Allah kersake kena. Mbok merem meteng nek Gusti Allah ora kersake ora kena. Iki salah hakikat. Ing namine iki hakikat. Tapi sersyal i dan toriko. Sersyal iki ya kita kan kemuda. Lah toriko e jalane sing sing bener sing priye sing pripo-pripo. Iki namine muga-muga doane kita saya iki diizini dening Allah Ta'ala nyafaati datang sinten mawon lah nek Al-Qur'an mung Al-Qur'an iki pangandikane Gusti Allah Allah Ta'ala sing ngidini coke tapi coke maneh-maneh lho coke bisa lho ngidini saiki lah Al-Qur'an pangandikane Gusti tapi coke koyo kok mantep 99.9% iki ngira mengge kok sing jempol koyo ora ngandel iki Coe. Mulah kita niki di samping niku menawa apa Fatihah kok tak gedhe-gedhe. 10 Fatihah iki jane ora suwi mung 20 menit ya. Jane mulai nene iso kan terus 20 menit wis selesai. Terus nyong jane sebab dosa iki ya. Sebab kita ki mesuk dipundang kelawan imahe panutane. Kali-kali ini semuanya ini panutannya apa? Al-Imam, Al-Imam. Orang kadang-kadang mengatakan imam tapi orang itu imam gak apa sih? Al-Imam lughatan man yuktada bihi. Imam menurut bahasa itu adalah orang yang diikuti namanya imam. Tapi menurut istilah Al-Imam man yasiu al-iqdamu bihi. Orang yang sah untuk diikuti. Orang-orang imam apa ya? Bahkan bukan imam, asyeh, al-imam, al-alim, al-andamah. Bahkan sering-sering mana ini disebutkan ini? Oh ini orang cicil ini. Ustaz Behora. Besok diundang di Nokia Mati ke lawan imam ini. Mulanya ini. Ini apa ini? Sambil mungkin mirip yang mau. Kalau apa ini nama Syekh Mbah As'ari Mbah As'ari ini soko guru julukannya nama soko guru jadi guru kan soko lho soko guru kok gak inget dari gue santri sekaligus anak angkat yang kan namanya Mbah Rifai. Sini Mbah Rifai. Mbah Rifai itu putranya Mbah Abu Soja. Tapi putih meninggal awit cilik umur 7 tahun diputih karuan Mbah As'ari. Jadi anak angkat ya Mbah As'ari. Terus pokoknya kurang pinter di pondok ke sampai di mempah-mempah akhirnya jadi musim pinter karena Syekh Nawawi karena nyumbah oleh menabalan nompok uang itu di pondol-pondol kabe terus Mbah Khalil Sinamangalan kita gini Syekh Nawawi isi nama katrus rambuwi Mbah Rifai tadi langsung nah sini Mbah Rifai sing terus jadi saya ini Rifah iya jadi kan baik itu tidak jelas kayak gini yang ngerti gini apa jadi pokoknya dari kafe ngerti oh tak mau ngerti aku tak koki bingung kemain-main lah kan ini kok bahasa hari itu sokok buku tali
kunik kulo. Tapi yo serang orang tuh sungguh-sungguh sembuh nganane. Tapi yang niat pun mondok nak kali mumu, dia pokai ziarah kan bah. Asal. Niat zaman niat orang ni apa pun orang tuh sekarang. Bukan tertutup kan dah begini. Nah saya ini sebab yang saya ini mesti bangun api dasar ini ya. Lagi kulo disitani dari pak yai kulo. Oh ya Allah ini. Jadi kita kudu ngerti, kudu ngerti. Kurang percaya kalau tak Fatihah, ika pengen apa gay? Ojo ojo, nopo niku. Cuma ni aku gay. Usia mana aku gila? Sambil umpama ni kau gay. Umpama ni sambil Rehun Habib ye. Yo Habib ye, bener ke apa? Ojo Habib ye ni salah. Habib ye kan? Orang Habib bener ke apa? Lah, karakter ki beda-beda, watak pun beda-beda. Contohnya nyong senengi roti buyon yang ini, nyong ini ciri khasnya lenjer, petrak, gadget, itu sebarang kan semua orang kayak ngurang apa salah, mau ngisah orang watak ini memang segaya ini kok ini gini apa gini? Kalau mana sih gaya ini orang buju, orang sebuju orang ini api-api kalau mana sih seneng buju kalau mana sih nek mulang poros derek ini urung sambur sahur mana poros derek, ngomong poros derek, poros derek, poros pro, poros derek, poros derek. Orang itu memang sekarang bisa ditinggal keras aja. Lanjut sedangkan mana yang masih? Ini sih, ini soal kira tinggal yang mending. Ini, orang sering ingat dia, banyak nyong, soal bagus, lantai, ya, sebab dia, kalau ini soal kotor kemana, gitu. Lalu sedang pria, jadi orang iso dikandung. Jadi api-api. Ya? Ojo-cok. Minta-minta. Ya iso lupain. Api-api bener. Pak Bunti gak hebat. Ya kok lagu-lagu. Lalu nyong seneng lagu-lagu. Nyong pak lagunya apa gini? Inggris nyong bisa. London's Spoon. Look yonder. Fire, pura mata. Nah, zaman ini ngerti hati ini. London kobongan. Lihatlah di sana, lihat sana. Dini mulet, dini mulet. Silam penyu. Kata Inggris pun. Arab yang ngerti. Nah, Arab kan mesti jelasin no. Amato jismi safim kusafahu al-anujum Kuli biman hadal ana wadal tasabi wal duhul Ya Allah bi usnil khatimah. Waduh, kena lagi cepol hati nih. Wahai kakasih, apakah kau tidak tahu aku masih sakit? Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sudah berapa dokter yang tidak kesini, enggak mampu menyembuhkan aku. Kiai-kiai enggak mampu, Mbah Dukun enggak mampu. Antara aku enggak mampu. Yang bisa mengobati aku adalah Jasmina. Jasmina yang sebagai Al-Anujum, sebagai bintangnya daripada apa, sorotnya bintang. Operator gue. Jasmina jadi Al-Anujum, jadi lintang sing padangnya perlin. Oh, Jasmina lah, mau batik. Katanya harap di polisi ini. Yang ini yang ngerti. Ya darahi. Ya darahi. Nyong orang pondok ini jadi penyanyi, boro-boro di pondok kan? Alhamdulillah. Nah tapi menyek saya ini ya. Lagi kok ini tidak bisa dihilangkan, mohon sama kayak modelnya sece. Wes bener, sing ora iso pidato ya. Bener, sing iso pidato ya. Ojo sing ora iso pidato, kayak pidato kayak ambok. Lagi sing ora iso pidato, mulang. Butuh nyileh kiai sing pidato baik kula nyileh dhuwite lah saya amplop lha iki
Kaya kape mo kani dadi sing ora sana menghargai. Kaya sing nang organisasi yo bagus, sing ora nang organisasi yo bagus. Contoh nih Mbah Wahab Asmono, karo Mbah Rukyat, Mbah Wali, Mbah Rukyat. Mbah Rukyat pulang dok nagari umum. Termasuk mulai Mbah Humet, Mbah Humet. Dari Mbah Rukyat lagi. Ini Mbah Rukyat. Mulang dok soan di soani karo an Mbah Wahab Asmono. Nah, jajari saya maliki. Mbah Rukyat matur karan kei utama dok. Hasbullah Wahab. Wahab, aku mulai semua memperjuangi NU kaya sampean merono-merono. Aku isone mung nakoke jeblok mulan. Jare Mbah Wahab, wong sing sak bener-bener memperjuangi NU ki jenengan baru ya mulan santri, monggo santri nek mulai bisa ngembang ke mana? Jenengan sing paling memperjuangi NU ora beres iki. Jare Mbah Rukyat sing bisa memperjuangi NU kaya sampean iki sampean, jare Mbah Wahab saya bisa mempersoalkan yang bisa gini, penak banget penak banget nah, penak ya ojo lagi-nya sering oke nyebut gue mulai lagi wapi kabe semuanya pipa wapi nono si ngorapi isi nilai pemainnya nih oh pemainnya nono, oh jocok oh gimana nah, ya ini kurang dicetak kaya sih cekung ya ini lapa ngono cetak ini ilmu nih apa? Rukunnya sholat orang ngerti cetak. Gini apa gini? Pati-pati bisa nilai cetak berarti kue dur mau sama cetak mereka kok malam mulai kaya ilmu ini si cetak kaya dur kaya udah kok penonton bisa nilai wah kue goblok malah nilainya iso rasa gare anggota bener. Contoh ini, contoh ini yang Mbah almarhum guru kita Mbah G. Demiati Rokes ada orang takon kok Mbah dan pulang itu langgari di anu batin langgari dibongkar itu yang sini serakah bukan gue ini pripun berarti mau orang jawab oke, kayu-kayu sini protol-protolan itu pripun nah, berarti mau gini nyong pas ngomong sih lagi yang gak mau pilih, kayaknya gak mau kayak yang pulau orang sih buatan saya, kayaknya di diol, ah jadi itu bener, kalau kayak gak mau padahal berarti ngerti ada kalau sih gak ada, kena di tapi bicara saya lagi gimana, kayaknya gak mau pergi kalau kayak gak mau, sebab yang berarti ngomong gitu, aku tidak ingin, wah gak beres banget adem banget ya kan terus izin ngisi ya pernah iki kok iki dipraktekne nang malu iki nggih kok iki kurang beres lah kok pengen ditungane kurang beres berarti luwe dhuwur timbang bayene ditungane ora beres nggih niki sekedar kangge pembukaan nggih dadi Mbah Riwat ini ku anak angkate gamane lah diangkat Mbah As di pondoke nang Pak iki liwat singkat iki gumgo cerita niki sebut manfaati Allahumma amin. Ayat itu sih pripun oke niki mohon kula tumbaske iblis mana sing dereng nyekel iblis monggo mboten napa-napa ibu-ibu sing dereng nyekel iblis kang saja kale niku maeni apa soleh apa sinten sing pareng karo soleh-solehah nek ngarep lanang karena lalai-malai nek tak pelaku si isin biasanya mung kacok pelaku isin nggih bisa wong pelaku ning ngetek aduh nyung pelaku ning ngetek Pak jupuk iki sih kok ana lek kok jupuk iki kok ngarepe mriki mung tunggu al iblis bayar yo apik ora bayar yo ora kaya gini ayo to ji sabun mamat ma anta illa basrum ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت إلا بشر
فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. مَا أَنْتَ أَرَى أَرَى أُتَيْ سِرَى إِلَا بَشَرٌ كَجَوْبُ إِكُ مَنُمْسَى مِسْلُنَا كَنْغُمْبَمَا لِكَوْمَا دَنِي إِنْسُنْ كَبْدِهِ. Fakti mampana kak mau soko siro bi ayat dan kelawan ayat tondo ingkun talaman ono soko siro iku mila suati kina iku ke wong wong kang temen satu seket papat siro iku namung menung sopa dani ingsun kabeh kepriye kok dadi banjur ngaku-ngaku dadi utusane pangeran. Coba siro tekak nong ayat tondo kebenaran iro yen siro pancen golongane wong wong kang bener-bener kisok. Nalika Nabi Soleh ngajak-ngajak kaumé marang agama tauhid, kaum samut padha njaluk tandha mukjizat. Anjaluk supaya Nabi Soleh ngetokake unta saking watu kemloso. Nabi Soleh banjur donga marang Allah Taala nyuwun unta kametu saking watu. Dening Allah Taala donga Nabi Soleh ditututi diparingi unta kang metu saking watu. Kau sambut jaluk kondo. Aku boleh, baiknya kondo jauh sih leh menungso. Ngapa ngejani leh saya kira? Ngejani telepon. Bolehnya tahu detik keputusan kita sih orang kondo. Malaikat, kopo jin, kopo malaikat angel, malaikat teh malaikat kerasi orang orang lah. Orang subuyu, orang sopo. Kau kepo dong arinya, saya kita lagi balas, kau nasi ngelangir. Nek kau bener putusannya Allah. Aku jalur tondo. Aku jalur tondo. Jadi kau apa? Untuk sing metune di waktu. Terus sing meteng 10 bulan. Waktu pura kelangir. Orang sarate. Jadi untuk isi meteng termetune dek waktu isi meteng 10 bulan anak yang mengusik begini sak bayi kontor jaluk kipri ya Nabi Soleh kipri mikir lah kipri ya Allah mesti kipri ya kipri ya fakala lahu jipilu salirok ateni fakala mongkong galau marah Nabi Soleh. Sopo Jibril malaikat Jibril soli solat sopo siro rokaat lagi kelawan rokaat wasalan jalu sopo siro rokaat ing pangeran siro anak kota ing onto barang Nabi Soleh si pikir pria malaikat Jibril purun Nabi Soleh tenang. Tenang, kau sholat orang rokaat. Ki berarti kan perwasilah. Orang langsung jalur, berada di sholat orang berpusing, isi kopet jalur kan orang. Terus jalur jauh bisa itu ke orang orang. Kudono riadoi, wiridane. Nek Nabi Nuh wiridane apa? Bismillah, swita ewu. Kita di sholatnya orang itu tinggi wiridane dia. Tak lulu kok. Kan sikro temen jinjen sik pingin jare wiridane opo kira bisa ternyata urut temu mung kon salat ora rakaat wis salat ora rakaat lah salat piye ya juga ora ngerti nek salat ke nyuwun marang Allah taala nyuwun napa wae wis ya salat barang wis selesai ya Allah kula nyuwun dateng panjenengan Gusti. Ipun paling tondo itu onto sing meneteng 10 bulan sing metu di waktu niku. Lho kok gua waktu niku metu ongone meteng 10 bulan. Nek jiro ongone gedhe iki 30 meter. Wedah. Terus apa ora? Kaya ngono sak omah iki saya yo gedhe banget. Nek ngombe benyu ditek iki kabeh. Dadi umone kali dibenem tek wong tok. Mula kok citane ora kon kendenan. Nek jilo pira? 30 meter. Ji, nek menjeren kan kok kene, jilo wis teku ya. Kuwi dikurangi 30 meter.
jadi brevia 3 meter, panjangnya 3 meter, obornya 30 meter. Omongnya waduh, udah susunnya sepiro. Aku bayangin, susunnya, soalnya pendilai itu saksi kayak kukit gini, soalnya kan gue udah. Kalau papa, gila begitu. Lainnya bayangin mana, pripatnya sepiro, gasnya sepiro, barangnya sepiro, lagi kan. Aslinya tak bayar gue lagi, saya tambah lagi. Lah terus meter. Astagfirullahaladzim. Ikin yang ngomong sama percaya apa rezeki? Nah ikin percaya, nak orang yang lagi. Sing penting percaya kontoni. Ikan begini kan orang yang terakhir. Temenan pak, metu konton matang 10 bulan. Baru pun kau ni dua anak cici sas. Uang kontol dan penyumbang. Warna itu begitu mengus usau. Belakang kecil semua ya ya Allah. Kabul. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم iku nakotun iku onto lahakan iku kadwi onto sirpun kutai omben-omben walakumlan iku kadwi sirokabe sirpu yaumin kutawi omben-omben etino maklumin kang kina waruhan. Satu sikat limo Nabi Soleh dawuh iki lo onto kang sirokus lagi iki onto duwi bagian umbi banyu lan sirokabe iyo duwi bagian umbi banyu orning dino kang tertentu kisoh. Kaca di toko tadi Nabi Sholat iku gede banget. Sahabat Nabi Musa Al-Asari ketika aku teko orang yang tanah hijir orang yang kolong aku meruh bekas panggonan depokane onta Nabi Sholat bareng tak ukuri dada ono swidak birok bekasi bekasi pesagi swidak birok pesagi coro meteran jadi telung puluh meter pesagi onta iku ngombeni giliran umpamane mungkin dina Sabtu konto ngombe banyu ijir gunung sakane banyu diombe ngentek nganti ora ana kekarene sak tetes-tetes sok dene ngomongkan sadara ijir gunung kabeh padha ngombe saking susune konto mau kanthi cukup ora kekurangan malah akeh kang padha nyimpen dingengei banjur dina akan konto mau ora ngombe banyu banyu-banyune di ombe lanti guna aki diri uang-uang kono kati cukup malah isi bisa ngeh-ngeh aki kaya mengkono sak banjuri uripe uang-uang kola iku kepenak banget alangin minokat jadi cobane uang-uang kola iku rumangkane uang-uang kono kaya wedus sapilan onta-ontane kodol pating besar jalaran kodol wedi karo ontane Nabi Soleh kamu kalau ikut jadi sebabnya wong-wong podo gregeten singgo akhirnya wong-wong podo sumidiyo arep mateni ontane Nabi Soleh. Barang ontok ada matu tiga nih kilo ontok lagi tapi ke ontok ini kayak bagian ya ini kok ono banyu nang gumbangan iki giliran disi onto ya onto disi ku wong-wong kampung wong-wong kampung lah karo ono onto nek gedine semono nek ngombe entek kabeh ridis kali ini lah wong-wong iki piye nah dino iku ngombe susune onto susune diminum wong sak kampung ora entek sepiro gedine saya kena ugayungan saya om lalu kan kapan kontone orang minum wong kampung kan si minum jibuk banyu ini kono jadi uripe penak banget orang kekurangan serta enak ngombe susu onto mong
sing tetekai kriketan kui laka pun sapi promotas lu kan gila wong sapi semua arungnya siengkel siengkel sebuah lagi akhirnya orang wong sing suki suki wong tas wikun jadi kan cerah dicekal juga di arane arane seperti zaman Unaiza. Oh iya jadi wong matur ini bahaya juga ini tapi matur kono matur gini ya orang apa yang umum orang bahaya orang kan Unaiza harus tetap musim wahyu deh kau ini Unaiza ini anaknya ayu ayu sudah oh sukih tur ayu lagi orang sing gudor lagi ya orang sudah kau unai Unaiza wahyu deh kau menurut cerita nih yang dewi lu tahu juga ya tapi ini karena umum saya yang yo kalah mesti kalah sombong ini Unaiza lah, iya kali. Unaiza kerana sudah apa metungi, iya lapone Unaiza kalau sudah apa? Apa sih mengkol? Mengkol sadar, lu sadar. Ayatnya lu dibocor. Wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabu yawmin 'adzim. Walang kama suhalan ojong gepok soko serokate ing onto isu ing lawan olo kaya punaku mongko ngalap ing serokate opo ada buyang min opo siksani tino awi min kang agung 156 balik ya sirokabe ojo podo angganggu ngoto iki sarana laku Allah mateni mudah sirokabe ketetrepan sikso kabe ojo dime ojo mpendung opo mane mau pateni gue ne kapan kopi mau pateni ojo mau ganggu gue kabe bakal podo kena siksa itu si Allah tapi kasarokwe dipet dikopi di dipet. Nabi Soleh ngomong kue bakal tersenyum ya Allah ulah kue agak-agak yang mungkin ini diantara ada Al-Gujur Songo gitu Al-Gujur Songo mimpin Soleh aja kan ngomong kue tekak ke saya ini siksa ini jadil kalau mau nyamping meruh lagi resen siksa ini oh kurang juga pilih kibu. Jadi pemuda sama itu anaknya pembudi-budi buat ia bajingan yo, yo yo sembelit bajingan tu yang mau marahnya sama mau kali, yo disembelih, mah disembelih yang mau nari. Jajah soleh tegak deh, oh jangan ngomong ngopot ngopot ngalor ngidul, tegak deh saya kia ante ni, nyong pingin resen jadal rasane siksoko yang mau. Waduh, ngeri kena ni. Soleh dulu ya Allah dungo mana ya Allah Gusti pripun ibu ya Nabi Soleh dungo mana Gusti pripun wes para moko ngenteni di sebelah ha iya fa qamuha fasbahuna timin Fa'akor mau nyembelih sopo kaum Nabi Sokong me Nabi Soleh hain kaum Samud itu Nabi Soleh ing onto disembelih tenan fas bahu mongko mancing isuk sopo kaum Samud nati mina iku podo ketun satu seket itu balik mana balik satu seket itu bilalah kaum Samud orang gugu kaum sama nuri podo nyembelih nuri isuk-isuk dewa podo ketun khawatir marang tumakannya sikso temenah wajah santai faqadahumul adab inna fi dhalika la ayah wa ma kana أكثرهم مؤمنين
samud apal adabu apa siksa inna fi dalika satamliku ing dalam mengkono-mengkono kang sinebut la ayatan yakti apa dadi pitutur wa makana lan ora apa sarhum apa akeh-akeh kaum samud iku mukminina iku podo iman warang suwi sembelih sembelih saya ingin kongoni nyopin reseni wasayu lah si pertama kali ngakon nyopin iku uang si cengkel karena nabi suwi ternyata si jengkel karena Nabi Soleh, si paling jengkel itu justru ngomong itu sebab sing iman kan sedih sing orang iman pulau ngomong itu ini bahaya kata itu pertama sing ayu-ayu mulus udah diwaktu sing orang sing orang ayu alhamdulillah muni alhamdulillah muni nah berarti sing muni alhamdulillah itu orang ayu berarti siji sebut pun Unaiza siapa? Unaiza Unaiza lurus sodako kita lurus sepaket Unaiza gue yo sugi yo ayu dua anak ayu-ayu nah yang menangin orang sebuah siji ya orang menangin ya ibu tapi tak islam ke pengurus sodako sodako ini aran Ramadan, aran ini memang sodako. Nah ini suki, tor, ayu, tapi orang biar lah. Nek Unaiza ini suki, dua anak waktu ayu-ayu. Nek sodako suki, tapi dia ini ayu, itu rondo. Cinggi aja. Amang ini pingin dong sih yo. Pingin dong tapi pingin dong. Mau pingin, yora dilaksanakan cukup siji. Unaiza ini ceritane ngomong karoan kowe. Kidar. Kidar. Sini. Wonten apa Bu Unaiza? Aku direncana. Nek gelem nglaksanake tak kon milih. Anakku sarji, milih sendiri belum dasar kidar ini anak zina itu orang-orang bapak-bapak ini gue buat jingan gitu dikonel, oke jadi oke apa rencana ini? Bu Ineza gue mengku ngejauh bolo ya bunuh kontornya Nabi Soleh siap kita siap Unaiza ya Unaiza sodako ngomong karo hubat gue kemijingan yang mati-mati gue jemputin kan bisa bisa tau isu kusim pantas menteri ono pemuda wai kekar sikti mondro guna orang tegas tapak panguni gede opari basara kotot kalah balu besi kulit tembok rambut ke motor undi-undi Buntang lo, siapa lagi? Al-Hubat Buntang lo, Hubat, sini Wonton apa? Mbak Sodako ini si Mbak asalnya si Ayu Sudi Wonton apa Mbak Sodako aku bencana bencana apa? Sanggup apa? Naik ke sanggup ngelaksa lagi aku hadiah ibu cium wah, Hubat lo, akhir kecak-kecak. Aku kan milih kontok harus, apa ini? Kontok harus semen, justru milih kontok. Aku milih kontok.
ninyagaranya percaya ini sampai ke rumah bagus ya ayo ngomong lakaran kasar mau suki korek gemar lagi mirat mono wakon mirat lakon suti buruk kabur soalnya kok bisa ya udah mencoknya tapi ya tapi nya udah dikut nopi kita kono kaburmu ya kita nyongin aja pinggul gemet kok kemana lu ini kemana kira sopo si biso ini si biso lu wah gimana ki ono ki wonge kekar ora wedi mati sapa Mas Dia arek sapa Mas Dia yo aja gwaran ki ditulis puji to gwaran putune Mas Dia aran unaisa unaisa saudara ki yo api unaisa tapi yo wong nek kok kuwi aja gwaran mundak dadi ora bener to Mas Dia tak sibira Wondenombo, ada apa ini? Mbak Sudapa. Saya punya rencana. Kalau kamu melaksanakan, ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Saya bersetri istrimu. Wah, Mas Dek meruh Sudapa. Cepet, ngomong. Sudapa cepet itu seorang tahan jago. Wisara tahan. Apa? Patah ini, ontonin Nabi. Soleh siap, dia ngomong siap, siap demi sodako. Dia begini, sumpahin sama begini. Demi sodako, aku rela membunuh orang yang soleh. Wah, kira di sini terus yang ramai ini proses dan darah ini yang ramai. Lihat di sodak beri, kok bintangnya itu pada kacipin jadi Mas Dia. Yo, kasih itu cuma saya lah hukum dia masih ikut orang-orang dulu dia, maksudku Mas Dia. Dari para pes maksudnya kikir pak. Jadi gue dan para pes so, ojo apa ibu nyong coba contoh sing rapi si orang itu mungkin gue itu loh kikir. Nek orang ada bilang kikir nyong kuat aku gue contoh orang lain, nyong jadi kikir kayak gini. Kikir ke semua nih, kuning, kuning sah. Nanti alhamdulillah mau masih gelem tapi aku tuh luruh bolok nek wong loro orang bakal mampu setiap desa hubungi sing ke Al-Gujo nih ternyata orang mau kuitu Al-Gujo dihubungi sing mau hubungi ngulin ini hubungi ini siji hubungi ini dakmah kamu mbak, kamu mau enggak? Kamu mau enggak? Gabung dengan saya. Apa? Membunuh orang saya. Kalau iya, minta yang berapa kamu? Karena sudah kuat mesu, wah suki-suki kata, wah suki-suki. Orang suki itu mati ini. Seperti gue melarat ya. Kok menang sih? Sisi, luruh namanya. Semua. 2M, 2M, 2M. Kau coba orangnya apa ya? Lur 2M. Telu Harma, Harma, Harma panggil. Kau nggak pernah lagi orang musik pertama lagi. Hureng, Hureng, ya, Hureng, Hureng, panggil Hureng. Usah tu papa. Itu. Lur mana siapa yang orang? Orang mana lagi? Dia panggil, dia panggil, dia. Tiap panggil si enam, lu mana ya? Si kurang sawab, wah sawab gila suami kita orang mau dibantikan ini wajah yang angker promosi cukup dong panu pipi wos gudia sih, wah lucu si aman murah sebuyu lah si pintelu, si pipitu korang kabar mana? Yo buat jangan biasa mata ni mom sopo rayap. Arne rayap ni, astem rayap mana rayap? Tahu lah kita ni lah kor rayap. Masya Allah rayap. Rayap parah.
ayam jeroem. Sing walu sama ini cuman musti, musti, musti. Lah, sing somo kalau kita mau kita sing, sing mau kita kita cekuane Indonesia. Pitu. Ternyata wong pitu mau kui mendamat Bu M Harma Burem Dap Sawap Rakyat mesti kui anak pejabat-pejabat. Mulane pasar itu orang ada pejabat minyak, mulane poso usuk kelas sebut tinggi-tinggi pejabat tinggi. Mergo anak pejabat tinggi dan saya ini dia orang nonton wani, jadi salah orang kayak ki, apa main bener mau salah orang kayak ki. Minum yorak aiki, apa yorak aiki, ngamuk yorak aiki. Wah anak ibu, ini pejabatnya tapi nak ini yorak, Indonesia yorak. Indonesia beres-beres kape, Allahumma amin. Beres, iki cinta. Jadi apa cikol orang aiki, cikol orang aiki, cikol orang aiki. Warungi, iki kok, ibu sih, persis tu nih cik. Pas ngerangkan bisanya persis nih, kok terkira sih. Ya, maksudnya, lah kok kaya rasa persis. Barang di sebelah uang walu mau, sama mau gue. Yang ngomongnya melas gini. Di warna, di beset, di bulat. Orang kecil sendiri, ya Allah. Wisli, akhirnya mati. Di besate, umut di parosa kampung, telung, dinok telung begini. Yang kaya-kaya dia gini, no. Wah, Allah, wah, ilah, Allah, senang, 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 senang. Barang di sebelah, gue rencana maning. Unesa harus tetap maning. Tugas belum selesai. Ada apa lagi, Unesa? Saya sudah gak tahan ini. Saya, mana saya sudah milih anak, anakmu. Yang ini, yang cantik, yang paling cantik ini. Sing meripati lir-lir kaya lilin kanginan alis yang baru berantai kali siji umpunnya roto miji timun lambini tinggi-tinggi kaya perang kecup pipinnya mendung-mendung ke serabi ke sasi rambutnya kaya sutro baduknya gua kaya lapangan bel gulunya kalau khusus bagiannya kaya gitar untayu kayak cilik kayak gede lu tentang bagian dari kita pokoknya yang nama setiap lambiannya kayak belar sempal melakunya kayak macan ngelih utri kayak utri India adanya kok mau kayak cilik tapi ya biarin hanya kecil atau kalah yang kayak cilik ya ngomong oh ya kayak ciliknya biarin sama ini siapa aku sudah menentang yang ngomong barangnya kayak cilik ini kok gini yang gede orang mau ngomong ciri khas banyak sering aku yang berubah bahasa-bahasa sih bosok nyantik-nyantik kaya nomor-nomor sih cantik-cantik ini kan orang aja kaji mungkin bisa ngira kayaknya tahu kayak sejuta sih saya ini ngira kayak orang apa sejuta kayak ngira langsung gak jipo kayak bisa kaya yang resmi ngira kayak yang resmi turganya ini podo orang podo orang tak kayak dia motone liir-liir kaya apa kae? Angiling kaminan. Ah, ra jati. Wis. Mas tek karo kote wis selesai. Nek apa kuwi? Nek kidar kuwi ora tahan karo anake. Nek mas tek ora tahan karo kan. Gua rombone iki mang. Jadi nek ora ora tahan karo rombo ku sak dine suara satu suara satu. Ah, kedisian mas dia aku besok ya pak oh. Ya pak ya pak ada ronda suki yang ada yang mirip ah steri mas dia di sini minye mas dia di teman-teman ini ini lupa ke YouTube ini orang ini main orang ini main gue rame-rame di sebelah telung-telung lagi ada tugas lagi baru katanya hanya unta, kenapa sih kenapa? Nabi Soleh, ya mau gak? Ya udah, gak apa-apa. Kalau mau, bukan hanya badan saya yang diserahkan kepada kamu, tapi kan saya ke hati. Hartaku, ya hartamu. Wah, layok-layok,
Masjid yo oke. Soleh dunia padahal ini. Warang kok masjid kidar. Masjid kalau mau sing ditunggu mau yo. Dak apa dak ma du em harma hurem dak salat raya mesti. Maka di sini maka pokoknya sebelum 3 hari janji Nabi sudah 3 hari soleh harus dibunuh. Maka sudah sekti bunuh sekti kira menurut uang warang makan Nabi soleh malam ikus usoran nak kampung nak kampung sambut usah pindah nak usoleh jadi Nabi sudah di musola musola ini umum ini ingin tangga ini musola ini gililah namanya pindah pernah di musola karena uang sekima karena keluarkan ini nak kena sholat mengi-mengi sahur subuh pak di paten sungguh aku cuma songong imam termasuk kidar masa membuka senjata lengkap soleh harus mati malam ini gari-gari senang jalan tidak mati di padang waktu gedung kamu tolong lopor gak maaf kok lopor diem tangannya ketibaan waktu meneng wah jepit-jepit Dharma boyoknya ketibaan waktu wah bisa melaku emrek-emrek Dharma sikirnya tinggal lu simpleng mati kabe hurang ketibaan waktu mati kabe nganti rayap nganti kidar nganti masak akhirnya orang itu perawane orang itu rondone orang itu duit mutiar ikinya mau dimutar itu kayak itu ngomong gue enak sampai mutar ini yang aneh lah rapi ke ikinya mau mutar itu bagaimana saya kan jengkel tidak makin mau dan Nabi Sunnah pasti wah ini mutiar syukur syukur pada lah busa Allah pasti musuh ya aneh lah kau kan mereka ke waktu tiba no lah karena karo apa waktu tepluk 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 mati lah uang sing nang rumah sing urung mati kan wis krasa iki iki tanda-tandane Nabi Sulaiman ngomong kok kaya Pak Nyongkong iki foto Pak Nyongkong wis telung dino ki arep mangan Nabi Sulaiman mulane kan ngene ana apa iki faqaruha fa asbahuna dinin ye barang sesuk dolok mencatat dikabari masda kinder tak madu em arma hurem tiap salap seraya mati kabin waduh priye ke balong siap-siap gue disuruh rumah keri-keri Gusti Allah mutus karo mereka jibin bener bunyi goncangin lindu goncangin hanya beribu wah lindu nih lindu gak apa gempa bumi ini lindu lah orang ini apalagi kibat mati kabeh
lah sing selamat adalah kowe. Lah wong wadu mau kuwi sakwise Pak mati Nabi Soleh, ini secara iki Soleh mati. Kita harus sepakat wong songo. Jangan mengakui yang mundur adalah orang sembilan. Paling mundur. Jangan mengakui. Gak ada orang yang percaya sebab gak ada saksi. Sebab Nabi Soleh rencana nih, kan sudah meninggal dunia Nabi Soleh. Siapa yang jadi saksi? Semua keluarga yang pernah Nabi Soleh hancur semua. Gak ada yang saksi. Tenang aja kata waktu itu. Jarni kita, aku serah tahan karo anak ibu sepunesa. Jarni mas cok, kau mending lah nyokap punesa ya. Ya, esok tak kau ini. Kiki mas tiap jari mas tiap ini usus serah tahan ibu setiap. Begitu aku mati ibu Soleh, langsung mas tiap sikat. Tak bopong, kau mulai. Iya kok. Cokoknya Nabi. Rencananya pokok akan dibunuh tapi akan menghilangkan jejak. Nanti gak ada yang tahu, jangan ada yang mengakui. Ya kita yang membunuh. Kalau dikatakan, nah ini saya itu orang-orang baik, masa membunuh? Semua orang insya Allah ya, semua akan percaya. Gari-gari rencana membunuh mati ini seperti disik. Maksudnya ngiran, panggil orang resen kupak bulutnya, orang makan lah Nabi Soleh keluarganya selamat. Sengaja nolong itu sebab orang targetnya. Mulai corona pun yang gak ada target orang kena masalah. Orang seperti ya tetap nganggu protokol ya. Ya kok, ya kok om, ya maskeran. Ya misuh, nanya misuh dulu ya mesti biasa misuh. Ya bilang-bilang. Gue nyong, lima waktu, P5, doa, biji. Ya, mengi-mengi nyong wintirin biasa diri, gimana lin, bersoan. Nah iya, pimpinan, pimpinan, wis bisa terus. Wis apa ini? Ini harus disuntik, ini harus ketemu. Iya, apa? Buster lagi kelaran, ini harus ketemu. Asalnya syarat. Nah orang-orang di buster, ini orang-orang Mekah. Ini buster gue, ya. Ini orang Mekah. Ya, wis. Master, kudu ini. Tapi urung, wis. Senang jenang ngadu, ini syarat. Hakikat. Syariat harus dikur. Pemerintah harus pakai syariat. Syariat harus dipakai. Nah ini yang syariat, yang mereka, yang hakikat itu tanggung jawab. Aku mas, aku dungo terus, dungo terpani. Di antara dungo aku, yo jadi orang nyokro nyokro dungo di sana. Kita limo jadi kue, musa mereka orang kroso. Maksudnya dungo ini oke. Kapan kita satu-satu? Allahumma shfina 'ala syarri. Ya Allah, sembuhkanlah kami karena Engkau zat penyembuh. Allahumma kfina kami. Ya Allah, cukupilah kami karena Engkau zat yang mencukupi. Allahumma 'afina fa 'afi. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari mara bahaya dunia karena Engkau adalah Maha Penyelamat. Sampun tak tuwa kita sampai corona. Ping limo ora pere-pere. Patungan badan. Wis patungan tak. Ya Allah, muni matur nuwun Mas Giri mau baca terima. Muni matur nuwun Mas Giri begini. Apa yang kau ngomong-ngomong, cing? Terus tak doa ke malik pikir nyentuh malik ya, pengli mau malik aji. Nyentuh termasuk aji. Siapa yang doa ke aji betul? Kau abe. Si pambung tak doa ke si lenci tak doa ke. Orang tak beda-beda ke nyentuh. Ya Allah Gusti mugo-mugo kulolan santri-santri kula rumah ini dipun paringi tetap iman Islam tambah pitutur-pitutur sehat wa kabar kula sakit manfaat umur panjang kan kita rasa syafaat dipun rezeki sing halal berkah kata jembar kamar lapar kami sami badhe kada tambah iman suatu istiqomah sampun dunya kan dipun maisha dan pojok untuk mabek dipun mimpi dan terang hati pada hati untuk tujuan yang suat dipun langsung sudah sebarang sehingga kita langsung sehosa tiba mulai saya umpah lagi umpah nyonya pun dan uang rolong durene kok wah api ngirim nyong yakin tapi nyora jauh dikirim oke seksi kan lagi seksi kan deh satu-satu nyong orang jauh di
Nya ora jalo ora kok sampe. Lah nyora kok isape mun sugih. Tapi sama nang ieu kae. Tapi nya ora jalo. Nya tugas dongang sampe ben pare iki. Selamat, selamat koyo mau iki. Rezeki sing halal berkah kata jembar gampang. Ping lima aku lindung ati. Aku nya pernah ngomong sih, amarnya ngomong ke Cina. Karena sih orang yang emosi mau ini. Wis kaduh. Terima kasih, ibu saya terima kasih. Mau nyong orang dongo, nyong sih orang dongo kok iya. Ibu terus rapi aku nyong orang ini. Ya Allah, muka-muka bujo ini ibu saya ngaji orang kawin mana ini orang dongo aku. Soalnya umum kawin mana ini orang kawin. Jadi ini dongo, orang kan berarti orang kawin kok. Itu ngaki ya kok. Terserah mau ibu itu aja jengkelnya bu, oh. Bu, bu, aja jengkel ya. Nah kayaknya menang. Yang orang tahu, ya Allah, gonggo buju nih wong sing ngaji orang kawin mana? Yang orang kongui, soalnya umum mereka yang mana orang kaki, mau yo orang, oh, tak bisa aja kawin mana? Kau yang nyong, si juga, si. Masya Allah, pun terus rapat pun, geng. Moga ditutup berbungarap, yaitu ya wis tinggal kui ki, wis tinggal apa ki, wis seksual wis metu, wis metu, seksual wis metu, lan larange mengenai umat Kanjeng Nabi, si krungu kisah iki ora beriman, lan Allah Taala menika zat sing rahim, lan saiki ora kon kaum Nabi lu nopo ki, nggih. Hukum kau sangat ngaji Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bangunan hataman Al-Quran insyaallah dinten Rebu. Iya, Rebu nanti seminggu kemarin pasti Rebu. Jadi isu ngaji, lu para saya hataman Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Amin fil ma'lum ujbur lahajatina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma nafi'a ya rabbal alamin ya fattahu ya 'alim ya razzaq ya karim iftah lana bil qur'anil 'azim rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim fadhlukal hamdu wa rahmatuhu wa rahim ya Allah dan yang membuka ya alim hada ya alim ya rozak hada yang banyak memberi rezeki ya karim hada yang lawan iftah lana bil qur'an azim ya Allah bukalah pikiran kami bukalah hati kami bukalah rezeki kami dengan Al-Qur'anul Karim Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyikal karim wa bi hurmatil Qur'an al-Azim wa bi karamati awliyakal amin antu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa anta sallana min al-jannah farajan wa khurujan wa taqdi hajatina fid dini wa fil akhirah Allahumma sallimna wa ahlana wa auladana wa jama'ana min afati dunya wa dhabil akhirah ya hafiz lana sayyama lil ummati sayyid asma husna افتحنا فتحنا فتأولدنا بمحبت الذكر فإنك كنت بإذن عزيز المنزل أنك المرسل إنه موصل الذكر وإن له لحافظون اللهم اشفنا عن الشافي اللهم اكفنا عن الكافي اللهم عافنا فان معافي اللهم أدم أن الشافي إلى الشفاء إلى البر لا عون إلى مكا 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 يا رحمة الله يا رحمة الله وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.